Berikut ini cara mengatasi yang namanya layar iPhone yang terang redup sendiri. Dan kalau kalian ingin tahu penyebabnya seperti apa, langsung saja berikut ini. Kalau di Android, kalian mungkin sudah tahu apa itu fiturnya, yaitu kecerahan otomatis. Nah, kalau di iPhone sama saja, tapi letak menunya itu sedikit berbeda. Kalau kalian ingin mematikan ini, yang namanya kecerahan otomatisnya di sini, kalian bisa buka yang namanya pengaturan. Kemudian dari pengaturan ini, kalian gulis saja ke bawah. Pilih yang namanya aksesibilitas. Kemudian di aksesibilitas ini, kalian lihat di menu layar dan ukuran teks yang ini. Nah, di sini bisa kalian lihat ada menu yang namanya kecerahan otomatis. Nah, kalau menu ini aktif, dalam kondisi ruang yang gelap dia akan redup. Kalau kondisi ruang yang terang, dia akan meningkatkan kecerahan. Untuk kalian yang ingin mematikan ini, di off saja tombolnya. Nah, dimatikan seperti itu. Nanti lihat hasilnya, kita sudah bisa mengatur secara manual di bagian ini. Itu saja, semoga bermanfaat.